lebar, tapi buka dikit aja. Jadi kesannya kan kalau gini kesannya udah lebar. Asal pintu masuk orang aja. Biasanya ya. Ini kali juga mas. Nah, kita di Pol PT Kota Serang, alhamdulillah setiap hari, setiap malam itu kurang lebih sekitar 32 orang. Jadi anggota kita akan melakukan patroli setiap hari di samping Anjal, Manusia Silver, itu apa himbauan juga akan kita awasi. Bila mana kedapatan buka, maka tidak segan-segan sosialisasi sudah dilakukan, kita akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan standar operasional. Continue Pak ya? Continue, selama satu bulan. Juga ada beberapa yang nomornya itu saya punya, itu pasti saya share. Walaupun itu hanya berbentuk draft. Nah ini kedepannya, kalau memang masih buka, kita akan laksanakan. Karena di Perda 2 2010, pasal 10, restoran atau warung nasi atau kafe dilarang menyediakan makanan. Di pasal 21 ayat 4-nya, bila mana masih melaksanakan atau buka atau melayani di siang hari, maka itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya sanksi pidana. Bapak nanti silakan baca.